Hai everyone, ketemu lagi dengan saya Irwan PR di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita ngonten lagi pakai motor Matic tentunya ya, pakai Beat Carbo asik. Nah, jadi di konten kali ini kita lagi ada di Gang Sumba ya, Pasawahan. Pasawahan Kidul kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nah, ini suasananya enakan banget, teman-teman. Ini gue baru pertama kalinya ke sini. Biasanya cuman nyampe gang depan doang gitu, cuy. Cuman view-nya itu enak sekali gitu, cuy. Ada jembatan Cikaopak. Ah, jadi enak banget gitu, cuy. Ini juga ada masjid ya. Jadi ini pertama kalinya gue lewat sini nih, Gang Sumba teman-teman. Anjir, wah, seru sekali sini ya. Tuh pemandangannya ada sawah, ada perumahan juga teman-teman. Jujur gue baru pertama kali ke sini. Ternyata di sini juga banyak banget perumahan, teman-teman. Tuh, ada perumahan, nggak tahu nama perumahannya, perumahan apa ya. Nah, barangkali ada yang di sini, teman-teman, ada yang di Gang Sumba. Kalau nonton video ini nih, misalkan lagi kerja di luar Purwakarta, lagi ngerantau, kangen kampung halamannya Gang Sumba, kalian bisa nonton video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Ini gue juga jujur ya, biasanya nggak nyampe full ke ujung gitu cuy. Cuman ini pertama kalinya gue nyobain kesini ya. Nanti hari libur kita belusukan lagi ya. Cuman ini hari Sabtu, jadi kontennya nggak terlalu ini banget, nggak terlalu diniatin banget buat ngonten. Tadi juga pas berangkat itu gue nggak ada nge-record sama sekali, pas pulangnya baru nge-record gitu cuy. Maklum nggak kepikiran, soalnya buru-buru banget. Ini kenapa nih, mau di step takut gak bisa, Kalau misalkan cowok kalau di step pasti ditaikin itu bisa ngendarainnya ya. Kalau cewek kadang suka nggak bisa, jadi nggak gue step, nggak gue tanya juga cuy. Ya, pak di sini ini lagi pada bersih bersih temen-temen loh. Kayaknya gotnya enggak itu ya, apa namanya, enggak lancar saluran airnya, jadi dibobok teman-teman. Waduh, nah tadi itu gue nunggu di sini ya, di sini nih deket tukang sayur sini. Pas tadi gue dijemput juga, jadi takut-takut salah gitu, jadi takut kelewat ya kan. Oh, ini kita bakal belok kiri teman-teman, soalnya kalau belok kanan itu ke daerah Wanayasa ya. Biasanya kalau di rel ini pasti macet gitu guys, macet tuh karena kita melewati perlintasan rel kereta api teman-teman. Ya udah, kita gaskin buat nunggu dulu ya, nunggu dulu, biasanya agak lumayan lama sih. Oke guys, kita lanjut lagi melewati perlintasan rel kereta api. Jadi kalau kita lewat rel kereta api itu agak
macet ya teman-teman, karena biasanya kalau lewat perlintasan kereta api itu orang-orang pada nggak sabaran ya. Jadi jalan orang pun disikat gitu cuy. Ya, jalan orang lain pun disikat. Jadi orang mau lewat juga kagak bisa. Ya. Makanya sering lama di perlintasan rel kereta api itu kadang kayak begitu. Jadi misalkan kita dari arah jalur kiri, orang dari jalur kanan itu pada ke tengah semua gitu cuy. Jadi satu arah ke arah sana semua, jadi susah. Nah nanti kita bakal lewat situ bulet dulu ya, situ bulet, lewat situ bulet, karena kita nggak bakalan lewat sana ya, apa, nggak bakalan lewat jalur sana, kita bakal balik lagi ke rawa, lewat rawa gitu cuy. Pengennya sih, aduh, tuh kan kalau di sini tuh kayak begitu cuy. Jadi kalau kita kurang sabar tuh pasti malah jadi berantem di jalan biasanya ya. Soalnya nggak tahu kenapa orang-orang bawa motornya kayak gitu, udah kayak kebelet, buru-buru banget mau kemana gitu cuy. Di sini ada angkot 01, 07, 02, 02 tuh jalur merah, 07, 04 juga ada, 04 kenapa ada 01, 02, 07, 04 itu rute yang dilaluinya itu beda-beda teman-teman ya. Misalkan 07 itu jalurnya kemana, misalkan Ciganea, Jatiluhur gitu cuy. Aduh, kalau misalkan kita ngikutin angkot tuh kayak gitu cuy, jadi sering berhenti ya, ngedadak, jadi susah, malah jadi emosi ya teman-teman. Ini juga ada angkot 01 tuh, aduh, dia juga baru kesini lagi ya setelah beberapa lamanya kagak ke situ bulat, ini jujur baru kesini lagi guys. Kalau misalkan hari-hari libur itu hari Sabtu, hari Minggu itu ya rame gitu sih, banyak yang olahraga ya kan, apalagi hari libur. Kalau hari libur ya kayak gitu guys, ada yang lari juga tuh, ada yang lari ya kan. Nah mungkin kontennya segini aja dulu ya guys ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share. Sampai ketemu lagi di konten gue berikutnya. Bye bye.